Salam sejahtera. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Cosmo. Mahkamah Puteri Sarah pula fail tuntutan nusus terhadap Samsul. Gombak selepas suaminya memfailkan nusus, pelakon Puteri Sarah turut melakukan perkara sama apabila memfailkan tuntutan nusus terhadap Samsul Yusuf. Menurut peguam Datu Akaberdin yang mewakili artis itu, turut tuntutan tersebut difailkan pada pagi sebelum prosiding bermula hari ini. Kita sudah memfailkan tuntutan pembelaan nusus yang difailkan Samsul pada masa sama. Pihak kita juga dalam kurungan Puteri Sarah turut memfailkan tuntutan balas yaitu nusus terhadap Samsul. Kata peguam itu ketika ditemui selepas sebutan kes nusus di Mahkamah Rendah Gombak Timur di Singi. Menurut peguam itu, tuntutan nusus yang difailkan anak guamnya terhadap Samsul antaranya adalah sikap tidak bertanggung jawab namun termah secara terperinci tidak boleh didedahkan. Untuk info, seorang suami boleh disabitkan dengan nusus sekiranya mengabaikan nafkah, zahir batin, menyuruh istri melakukan perkara yang bertentangan hukuman syarak, memukul istri dan tidak berlaku adil dalam kurungan bagi yang berpoligami. Bagaimanapun penalti atau hukuman yang boleh dikenakan kepada suami yang nusus adalah bergantung kepada jenis kesalahan yang dilakukan. Terdahulu, Akaberdin turut memaklumkan Puteri Sarah juga telah memfailkan pembelaan terhadap tuntutan nusus yang difailkan Samsul. Puteri Sarah atau nama sebenarnya Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin 38 selaku defendant telah memasukkan pernyataan pembelaan pada 21 Mac lalu selepas tuntutan itu diterima pada 24 Mac lalu. Salam sejahtera, kali ini satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya petik daripada My Metro. Fiza terpaksa tutup kafe. Petaling Jaya pelakon dan penyanyi Fiza Halim mendedahkan dia terpaksa menutup perniagaan kafe miliknya di sebuah pusat beli belah di sini kerana berdepan dengan masalah pekerja lebih 3 bulan lalu. Fiza atau nama sebenarnya Siti Zaidatul Fiza Abdul Halim, 41, berkata dia menganggap apa yang berlaku itu sebagai ujian Tuhan dalam hidupnya. Saya terpaksa menutup operasi kafe itu kerana tidak dapat mencari barista dan tukang masak dalam kurungan chef yang tepat serta menepati cita rasa dan kualiti yang dimahukan. Terus terang saya memang cerewet membabitkan kualiti makanan dan minuman yang dijual di kafe ini kerana mahu memuaskan hati sendiri dan pelanggan. Katanya kepada Harian Metro. Mengenai kafe itu lagi, bekas anggota kumpulan elit itu berkata, memang hasratnya membuka perniagaan itu untuk berkongsi rezeki dengan orang lain. Namun bila banyak sangat perkara yang tidak kena, saya merasa give up dan terus merasa sakit hati dengan pekerja, lebih baik saya menutup operasi kafe itu. Apapun saya tak serik dan merancang untuk membuat perniagaan lain pula selepas ini. Kata ibu kepada Tiga Cahaya Mata ini, dalam perkembangan lain, kata Fiza, yang sudah 25 tahun berkecimpung dalam bidang seni, dia juga merancang untuk melangkah setapak lagi dalam kiriannya untuk bergelar penerbit tidak lama lagi. Berbekalkan pengalaman luas dalam bidang seni, saya percaya sampai masanya untuk saya membuka syarikat produksi sendiri pula. Doakan apa yang saya rancang ini menjadi kenyataan tidak lama lagi, katanya.
Salam sejahtera. Kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Putri Sarah harapkan bulan ini beri lebih senyuman. Kisah pergolakan rumah tangga, pelakon Putri Sarah Liana masih belum berkesudahan selepas suaminya, pengarah kontroversi Samsul Yusuf, enggan melepaskan cerai pada 18 April lalu. Memasuki hari kedua bulan Mei, artis itu mengharapkan agar bulan ini dapat memberikan lebih kebahagiaan dan senyuman buat dirinya. Berkongsikan baris-baris rangkap ayat di Instastory, Putri Sarah 38 mengulang siar dalam kurungan repost intri yang dimuat naik menerusi akun Instagram penyambut senja. Me harus bahagia, me lebih bahagia, me full senyum, me harus bahagia, kongsi Putri Sarah. Susulan keenggangan Samsul melepaskan talak, prosinding akan diteruskan dengan laporan jabatan kuasa pendamai dalam kurungan JKP di hadapan hakim Akah Maludin pada 25 Mei depan. Salam sejahtera. Kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada My Metro. Percaya rezeki Tuhan Suhada. Kuala Lumpur istri kepada pelakon Hafiz Rosdi, Nurul Suhada Matsuki, menafikan harga kayangan yang didakwa oleh segelintir pihak sebagai punca dia tidak meneruskan perniagaan yang diusahakan olehnya.